Oke, teman-teman, kita udah nyampe spot ya. Di pergudangan atau pabrik. Ini kayaknya pabrik kosong. Pabrik penggilingan padi. Mudah-mudahan poin kita melimpah di sini. Oke lur, kita udah nyampe lokasi lur tuh. Ini empangnya lur, ini yang kemarin diketepel. Mujairnya 2 kilo 1 lur. Ini sayang kita kesiangan. Jadi nggak pada nongol. Coba kalau pagi ini, waduh. Ini kadal buriknya sama garangannya ini kayaknya banyak ini lur. Lur. Ikannya lur, tenggakannya lur, buset. Kemarin itu Pak Ipan dapat 4 ekor atau 5 ekor itu 2 kiloan lur. Asli 2 kilo lur, enggak bohong. Saya dikasih satu, waduh puas bener. Ini kemarin teman juga dapat kadal buriknya di sini nih. Kadal buriknya udah kayak buaya. Gede panjang hitam. Oke siap, kita lanjutkan. Oke teman-teman, kita belum poin. Panas, kita terlalu siang. Ini kita mau pindah spot. Ini di belakang pabrik kosong nih, kayaknya udah nggak produksi nih pabrik penggilingan padi. Ini di sebelah di belakang pabrik ada empang yang udah enggak nunggu, kita mau coba sanggung dulu. Katanya tadi biawaknya loncat keburu kabur. Coba kita sanggung dulu. Kita kasih telur. Wah, ini orang-orang pada kemana ini? Lewatnya mana ini, guys? Waduh. Kita enggak tahu ini. Di mana beliau nih? Mana tuh orang-orang? Tempat sanggungan lur itu udah kita taruh telur yang udah calang. Ini telurnya lur nih. Ini tadi biawaknya. Dia bener loncat 2 kali. Nggak tahu kalau dia ada di bawah situ tuh, si empang yang udah nggak aktif. Dia biasa nyari makan di sini. Mudah-mudahan dengan kita sanggung dia nongol ya. Lokasinya lur, tekukurnya juga kayaknya lumayan, sama sukunya tuh capean. Dia udah bolak-balik, nggak nongol-nongol. Kadal buriknya nyampe capek dia. Sabar mbah, ngopi dulu mbah. Ngopi mbah, kopi mbah. Kopi ya mbah. Ini belakang saya ini gudang penggilingan padi udah nggak aktif. Bosnya kabur. Bosnya bangkrut. Oke, ikuti terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar video kami semakin berkembang. Karena subscribe itu gratis. Oke.
Ya, pahit ya, satu ya. Ya. Dapat buru terkumpulnya ya kak, kenapa pak? Banyak gitu bang. Oh, suka makan ini.